Zaman bercinta memang kita akan kenal dengan pasangan untuk tahu sama ada mereka ini sesuai atau boleh ke fase yang lebih serius. Tapi masalahnya ramai yang tidak nampak bendera merah pada pasangan karena telah dikaburi dengan perasaan sayang terhadap pasangan mereka. Seperti seorang individu ini yang berkongsi tentang teman lelakinya dan meraih perhatian warganet selepas dia akui menanggung kekasihnya itu. Wanita tersebut mendedahkan dia bekerja dengan gaji 2000 ringgit dan memberikan 500 ringgit kepada teman lelakinya setiap bulan. Hal itu dilakukan agar teman lelakinya itu tidak mencari orang lain. Pengakuan wanita tersebut mengundang pelbagai respon daripada warganet, di mana rata-ratanya mengkritiknya karena masih bersama dengan kekasihnya itu. Ramai yang melabel lelaki berkenaan sebagai biawak hidup dan menasihatkan wanita tersebut untuk sadar bahwa dia sebenarnya dipergunakan oleh kekasihnya itu. Setengah individu juga berkata lebih baik jumlah uang yang digunakan untuk menanggung kekasihnya itu diberikan kepada ibu bapa yang memerlukan.